Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey. Sekejap. Okey. Siapa tahu kita belajar apa hari ni? Okey, of course lah korang tahu kan. Kita mestilah nak belajar. Study kertas satu, kertas dua kan? Kan? Okey, sekejap. So firstly, kita tengok format dia. Okey. Kertas satu dan kertas dua adalah ujian bertulis. Okey, secara umumnya kita gelar dia sebagai ujian bertulis. Ujian bertulis. Okey. Kenapa dia ujian bertulis? Okey. So, kenapa korang rasa macam terbalik? Kenapa korang rasa macam terbalik? Patutnya kertas satu yang macam ringkas-ringkas, kertas dua yang karangan-karangan kan? Tapi kertas satu yang ada karangan-karangan, kertas dua yang ada morfologi apa semua tu. Okay? Dia macam terbalik. Kenapa terbalik? Okay? Cuba korang tengok jadual SPM korang. Okey, jap. Kita buka jadual SPM. Jadual SPM. SPM. Okey. Okey, jadual peperiksaan SPM. Yang ni ke yang terkini? Jap eh. Kita tengok jadual. Jadual. Kalau dia start 2 bulan lah, betul lah tu. Okey. Rabu 2. Okey, betul. So, seperti yang kita tahu, hari Isnin kita ada kertas Isnin. Rabu kita ada kertas BM dengan PSV lah, siapa yang ambil seni. Okey. Untuk ke BM pagi tu pukul 8 pagi sampai 10 pagi kita BM. Okey, bahasa Melayu. Kertas satu. Okey, maksudnya dia nak kita curahkan idea kita tu waktu pagi tu. Kita curahkan idea kita. Pagi-pagi tu kan kita banyak idea kan. Nak buat apa itu ini. Sebab itulah kertas satu dulu baru. Karangan dulu baru yang struktur-struktur novel apa semua tu. Itu tujuan dia sebenarnya, rasanya lah kan. Okay, so dalam kertas satu kita ada dua bahagian kan. Okay, dalam kertas satu kita ada dua bahagian, iaitu bahagian A, bahagian A. Okay, bahagian A ni apa? Yep. Okay. So, bahagian A ni adalah satu soalan berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Okey, maksudnya dia ada banyak bahan rangsangan. Okey, dia bagi kita bahan rangsangan. Okey, kalau dia bagi kita bahan rangsangan, kita kena cari apa? Kita kena cari fokus dia. Okay, dia fokus dekat apa? Okay, cari dia punya fokus. Okay, selalunya dia ada dua atau tiga fokus. Okay, dua atau tiga fokus. Okay. And then, berapa patah perkataan? Okay. Kita tengok contoh. Ni kertas apa? Kertas. Oh, ni kertas satu yang ni. Okay, so kertas satu 150 hingga 200. Okey, 150 hingga 200 patah perkataan. Okey. So, itu adalah bahagian A. Okey, dua atau tiga fokus. Fokus tu dia boleh jadi macam kepentingan, kan? Korang tahu kan fokus tu apa kan? Korang kan dah pandai, kan? Fokus. Fokus dia boleh jadi kepentingan, faktor. Okey, itu adalah fokus. Okay. And then kita ada bahagian B.
Bahagian B. Bahagian B ni apa? Okey, bahagian B ni kita ada 4 soalan. Okey. 4 soalan. Apa ni? Okey, soalan pilih 1. Kenapa dengan pen ni? Tiba-tiba tak betul pula pen ni hari ni. Okey. So and then berapa patah perkataan? 350 hingga 500 patah perkataan. Okey. So dalam ni dia akan bagi kita macam okey kita tengok contoh lah kan. Okey dia bagi kita domain dia. Contohnya ni domain awam, benda-benda yang awam. Okey. Macam ni adalah soalan rencana. Okey, yang ni dia suruh kita tulis rencana. Okey. Kalau soalan dua, dia boleh tulis. Sekejap. Melihat guna. Okey, jelaskan peranan anda. Yang ni karangan biasa. Okey, soalan dua karangan biasa. Soalan tiga pun karangan biasa. Soalan empat, pendapat. Karangan pendapat. Okey. So karangan yang pertama ni yang ada bentuk dia lain daripada yang lain. Okey, bentuk rencana. So kalau korang pilih soalan satu, kena tulis dalam format rencana lah. Okey. Tapi kita tak nak pergi ke situ dulu. Kita nak tengok dulu macam mana bentuk dia. Okey, maybe dia akan bagi kita macam satu petikan macam ni. Berikan aku 10 pemuda, maka akan ku goncangkan dunia. Sampailah habis kita punya ni, habis. Lepas tu dia bagi, dia petik dari mana. Okay. And then dia bagilah soalan dia. Jelaskan peranan anda sebagai seorang remaja untuk menjadi warga negara yang berkualiti. Okay, itu contoh, contoh soalan. Okay. So itu adalah bentuk untuk kertas 1 bahagian B. Sekarang ni kita nak tengok kertas 2 pula, bentuk dia macam mana. Okay, kertas 2 kita akan ambil waktu pukul 2:30 sampai pukul 5 petang. Sampai petang ya korang sekolah ya. Dekat sekolah tu sampai petang. Okay, untuk yang tak ambil PSV, korang duduklah dulu dekat bilik transit nama dia. Duduk dalam tu, study banyak-banyak untuk kertas 2 ni. Study novel, study apa kan. Okay, 2:30. Maksudnya masa tu, gap dia tu kan korang habis okay, 8 sampai 10. Okay, 10, 11, 12, 13, 14. Ada masa, banyak masa tau. Korang ada 1, 2, 3, 4 jam. 4 jam untuk study kertas 2. Time 4 jam ni lah korang nak fokus balik novel ke kan. Korang nak tengok balik format-format rumusan ke. Time ni lah. Time ni lah kita nak buat benda tu. Okay, kalau korang tak ambil PSV lah. Kalau yang ambil PSV, kena jawab PSV sampai pukul 12:30 tengah hari. Okay. So, itu untuk waktu dia lah. So, maksudnya kita ada banyak je waktu sebelum kita jawab kertas 2 ni. Banyak waktu pun seram sejuk juga kan. Okay. So, kita move on. Okay, kertas 2 ni kita ada bahagian A dengan bahagian ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. So untuk bahagian A, rasanya ni semua orang dah biasa. Bahagian A kita ada yang pertama of course morphology. Morphology ni dia macam senaraikan 3 kata adjektif daripada petikan ini. Kemudian bina satu ayat untuk setiap perkataan tu untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaan ayat tu. Ha, tu contoh soalan morphology. Okay, and then soalan kedua dia adalah sintaksis.
Sintaksis. Macam mana nak explain sintaksis kat korang? Okay. Tak apa, kita tengok contoh. Ha, tengok. Kalau morphology, tiga kata adjektif contoh soalan. Kalau sintaksis, dia macam dia berkaitan dengan ayat tau. Okay. Dia contoh ayat, contoh soalan dia adalah tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Ayat aktif kepada ayat pasif. Okay, nanti kita try jawab soalan-soalan ni. Okay, soalan tiga adalah penyuntingan. Okay, penyuntingan. Penyuntingan in English adalah editing. Okay, kita edit. Kita edit benda-benda yang salah. Okay, tengok ni. Dia kata ada dua petikan. Lepas tu, petikan pertama ada 7 kesalahan bahasa. Yang kedua ada 6 kesalahan bahasa. So dia suruh kita edit. Okay, betulkan kesalahan-kesalahan tu. Okay. So seterusnya. Okay, soalan 4 adalah bahasa Melayu standard. Okay. BM standard. What happened to my pen today? Pen saya tak sihat. Okay, menukarkan bahan teks klasik kepada bahasa Melayu moden. Okay. So yang ni kita jadi Google Translate lah. Okay. Kita semua jadi Google Translate untuk soalan BM standard ni. Okay, and then last sekali adalah soalan peribahasa. Okay, peribahasa. Okay, itu untuk bahagian A. Okay. Alah, bahagian A ni sekejap je. Kan? Sekejap je. Okay. Eh, jap. Salah warna. Okay. So, bahagian B pula. Bahagian B adalah bahagian pemahaman. Okay. Bahagian B pemahaman. Jap. Okay. Bahagian B pemahaman. Soalan 6 dan 7. Okay. Soalan 6 dan 7 ni dia... Okay, ni soalan 1. Ni soalan 2, ni soalan 3, ni soalan 4, ni soalan 5, ni soalan 6 dan 7. Okay, ya Allah. Soalan 6 dan 7. Mana aku punya? Okay, 6 dan 7. Dia adalah berkaitan dengan berdasarkan petikan prosa ataupun bukan. Okey. Okey, ada orang buka mic ke tu? Okey. Oh, ada orang nak bercakap. Okey. Tak apa, nanti dulu kalau saya buka ruang untuk korang bercakap, korang bercakap. Saya nak explain dulu. Explain je dulu. Sikit lagi, sikit lagi. Okay. Soalan 6 dan 7. Kalau kita nak tengok contoh dia, tengoklah contoh. Soalan 6. Bahan 1, bahan 2. And then dia bagi kita soalan. Yang ni biasa. Okay, dia soalan struktur yang tak ada A, B, C, D macam English. Okay. Yang ni petikan sastera. Kalau soalan 6, dia petikan umum. Macam dia ambil dari mana-mana. Kalau soalan 7, dia petikan sastra. Yes, ada soalan ke? Okay. So, soalan 7, dia ada dua bahan daripada sastra kita. Okay. Dia daripada Cinta Ahmad Mutawakil oleh Zainal Rashid dalam antologi Sejadah Rindu Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ni pun daripada KPM juga. Okay. Antologi Baik Budi Indah Bahasa. Okay. And then dia tanya soalan struktur. Sama je soalan struktur dia. Cuma yang satu ni dia ambil daripada bahan yang umum. Yang lagi satu ni dia ambil daripada sastera. Sastera kita. Okay. So, and then soalan 8, novel. Okay, soalan 8 adalah novel.
Novel. Okay. So untuk novel, novel kita ada satu soalan yang ringkas. Contohnya, nyatakan cadangan-cadangan yang diberikan oleh Muhammad Taufik ketika pembentangannya di hadapan Dato' Haji Mustafa. So korang cari dalam ni, korang tulis. Okay, nanti dekat waktu exam tu nanti. Okay, ada empat tau. Okay, maksudnya korang kena bagi empat lah sebab dia empat markah. Okay. And then soalan yang tu 8-1. 8-2 Roman. Dia 6 markah. Okay. 6 markah ni adalah untuk contohnya berdasarkan sebuah novel anda pelajari, peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang terdapat dalam novel tersebut. Ataupun dia boleh juga tanya novel apa situasi yang menunjukkan yang menimbulkan perasaan simpati kepada pembaca dalam novel tersebut. Contoh. Okey. Itu adalah soalan novel. Soalan novel 10 markah. Okey, jap. Kita tulislah markah-markah dia. Jap, mana ni? Novel 10 markah. Okey, kalau soalan 6 dengan 7 tu berapa markah tadi? Jap, kita mencari markah. Okey, 35. 35 tu. Okey, 25 markah. So ni 25 marks. Okey, and then untuk soalan morphology, soalan sintaksis, dia 6 markah. Jap. Okey. Yang ni 6 markah. 6 markah. 7 markah. Bahasa Melayu standard tu berapa markah? 6 kot. Kan? 6 markah dengan 4 markah. Okey, 6. 4. Tapi saya tak pastilah yang ni dia tetap ataupun dia akan berubah. Contohnya sintaksis jadi 7 markah ke. Dia depends on the question lah. Okay. Yang ni just trial. So kita tak tahu SPM sebenar macam mana. Okay, dan akhir sekali soalan yang paling paling digemari oleh kita semua adalah soalan rumusan. Rumusan 30 markah. Okey, iaitu bahagian C lah, bahagian C rumusan. Bahagian C rumusan. Dia soalan yang ke-9. Rumusan. Okay, so ini adalah kita punya ujian bertulis, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Okay, ingat kertas ada banyak kita punya masa untuk study tau. Okay, yang ni 8 sampai 10. 10 pagi. Yang ni pula daripada 2.30 sampai 5. Okay, 5 petang lah PM. So ada banyak masa nak sampai 2.30. Daripada pukul 10 pagi sampai 2.30 tengah, petang tu ada banyak lagi masa. So korang kena manfaatkanlah masa tu. Okay. Ya, ada berapa jam tadi saya cakap? Ada 4 jam, lebih kurang 4 jam. Okay. So ini adalah kita punya secara ringkas. Sekarang ni kita nak tengok, okay, kita nak tengok contoh soalan, okay, yang berkaitan dengan bahasa Melayu kita ni, okay, kertas BM kita. Oh, ni kertas 2. Okay, kita tengok kertas 1 dululah. Okay, kita dapat kertas ni, okay, contoh ni korang punya SPM punya paper. Okay, kertas SPM korang, pergi bahagian B dulu. Jangan pandang bahagian A. Pergi bahagian B dulu. Sebab tengok, bahagian B 70 markah,
Bahagian A berapa? 30 markah. Okey, jap. Kenapa highlighter saya tak berfungsi ni? Ha, dia merajuk ke? Okey, 30 markah. Then kita, kenapa saya suruh pergi bahagian B dulu? Sebab nanti idea kita hilang dekat bahagian A. Sebab kita nak tulis 350 hingga 500 patah perkataan ni. Ha, tapi seeloknya, okey, kita tulislah 500 patah perkataan, okey. Contohnya kita tulis 7 perenggan kan, okey. Untuk ni, okey, jap. So, kita dalam karangan kita ada pendahuluan. Okey, pendahuluan. Pendahuluan pendek je. And then isi banyak betul isi. Okey. And then kita ada penutup. Okey. So, katakanlah ni ada berapa perenggan ni? Katakanlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Korang nak buat 6 perenggan kan? Contoh lah kan. 4 perenggan untuk isi korang. Contoh. Okay. Sebab ada cikgu yang suruh buat 7 perenggan. Ada cikgu yang suruh buat 5 perenggan. Okay. Dia ikut korang. Okay. Ikut korang sebenarnya. So ini pendahuluan kita. Contohlah, ni isi 1, ni isi 2, isi 3, isi 4, isi 5. Isi 5 pula. Penutup lah, dah habis dah. Okey, penutup. Penutup. Okey. So, ni contoh tau. Jangan, kalau korang kata, aku selalu buat 5 perenggan ni, elok je. Ha. Ikut korang, okey. So, contohlah kan, okey. Setiap satu perenggan isi tu, saya buat 100 patah perkataan. Okey, 100 patah perkataan. Ni pun 100 PP. 100 PP. And then 100 patah perkataan. And then yang pendahuluan kita letaklah 50 patah perkataan kan. And then penutup pun kita letak 50 patah perkataan. Okay. So, ingat ya. Ingat. Okay. Setiap isi mesti ada. Bukannya isi sahaja. Okay. Kita kena ada isi huraian. Huraian lanjutan. Contoh berserta kesimpulan kecil. Kesimpulan kecil ya. Kesimpulan kecil ni kita tulis macam tuntasnya ataupun secara terang, sudah jelas, apa, sudah terang lagi bersuluh, macam tu. Okay, itu adalah kesimpulan kecil kita. Benda lima benda ni, okay, kita insert dalam isi kita. Okay, kenapa ada lima, kenapa banyak sangat? Memanglah kita nak cukupkan 500 patah kataan tu kan. Ha, mana cukup kalau kita letak sikit je kan. Ha, lepas tu korang tulis lah. Okay, untuk memulakan satu perenggan. Okay, untuk memulakan satu perenggan. Okay, kalau untuk pendahuluan, korang gunalah apa permulaan. Contohnya macam pada era globalisasi ini ataupun dasawarsa ini ataupun pada zaman yang berteknologi canggih ini ataupun apa-apa je lah yang korang suka tulis yang waktu mula-mula tu. Ha. Okay, buatlah macam korang search lah kat Google kan apa yang macam hebat-hebat kan. Korang gunalah. Okay. Saya ada saya punya sendiri, mana boleh beritahu. Macam tu. Okay. So, guna tu. Mula-mula contohnya pada era globalisasi ini. Jap. Okay, kita guna warna ni. Okay, tulis. Pada era globalisasi ini, lepas tu tulis isu korang. Contohnya dalam soalan ni, apa? Kita ambil soalan apa yang senang? Pilihlah soalan yang senang. Ataupun
kalau korang rasa macam eh nanti kalau aku pilih soalan senang, ramai orang jawab, lepas tu pemeriksa tu bosan asyik baca benda yang sama. Boleh je pilih yang bukanlah susah tapi yang lain daripada yang lain. Okay, contohnya kita ambil kesan-kesan pendidikan keselamatan jalan raya. And then pada era globalisasi ini, pendidikan ini telah mendatangkan kesan yang banyak kesan yang baik kepada masyarakat. Hal ini kerana sampailah cukup 50 patah perkataan. Okey, untuk isi pertama, korang boleh tulis antara kesan-kesan pendidikan keselamatan jalan raya ialah ataupun adalah apa kesan dia? Mengurangkan kadar kemalangan di dalam negara ini. Okey, titik. Lepas tu, perkara tersebut berlaku kerana okey, yang tu korang dah biasa rasanya. Okey, sampai cukup 100 patah perkataan. Okey, kita nak cukupkan 500 tau. Okey, janganlah korang tulis 350 je. Pendeknya, yang ni PT3 punya tak nak. Kita nak 500, 500. Okey, tapi jangan lebih-lebih sampai 600, jangan eh. Jangan lebih sangat. Okay. So, 500 patah perkataan. Okay. So, and then bagi contoh. Janganlah setiap karangan, setiap perenggan korang tulis. Contohnya, yang ni pun korang tulis. Contohnya, janganlah asyik guna contohnya. Gunalah perkataan lain macam, misalnya, sama maksud dengan contohnya. Ataupun tamsilnya sama juga maksud dia dengan contoh. Okay. And then untuk perenggan kedua, perenggan ketiga, kita gunakan, okay, untuk mulakan, kita jangan tulis antara lagi. Kita tulis macam selain itu, di samping itu. Okay, guna yang macam tu. Okay, jangan ulang macam tu. Okay. And then untuk isi yang keempat, tulis akhir sekali. Akhir sekali. Okay. So itu untuk isi yang keempat sebab kita nak menunjukkan yang itu adalah isi kita yang terakhir. Okay. Untuk penutup, kita tulis macam kesimpulan. Okey. Kesimpulannya apa-apa-apa. Lepas tu kita masukkan cadangan. Okey. Contohnya kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan sepatutnya menerapkan pendidikan keselamatan jalan raya di dalam sekolah agar kita masukkan harapannya contohnya agar Malaysia menjadi lebih maju ataupun agar kemalangan jalan raya dapat dikurangkan dengan lebih berkesan contohnya. Okey, itu untuk penutup. Okey, untuk penutup macam tu. Okey. So itu adalah untuk karangan panjang korang yang 500 patah perkataan. Okay, lepas tu kan 500 patah perkataan kan, otak korang pun mesti dah macam tu. So dia bagi cadangan masa sejam setengah. So kita mestilah siap. Okay, sejam setengah. Kita kena siap benda ni dalam masa 1 jam. Okay, 1 jam kena dah siap. Dah siap karangan ni yang paling maksimum. Okay, kalau korang siap lagi awal tak apalah. Okay, and then sebelum buat karangan ni, kita
tulis dia punya isi-isi yang korang nak masukkan, okay? Macam korang tulis kat sini ke, conteng sikit, apa, kurangkan apa. Lepas tu dia boleh buat apa lagi. Tulis. Tulis ringkas-ringkas. Barulah masuk dalam karangan korang. Okay? Jangan terus tulis je nanti. Tiba-tiba tak ingat, tak tahu nak letak apa. Okay? Tulis siap-siap. Cepat-cepat tau. Sebab time trial hari tu kebanyakan kita, okay, pelajar SPM ni, kita selalu macam rasa macam masa tu, oh banyak lagi masa ni, aku tulis lambat-lambat je lah. Tapi sebenarnya tak, okay? Kita tak banyak masa. Kalau kita dah siap awal, okay? Maybe kalau otak korang macam jam time tu, rehat 5 minit. Contohnya korang dah siap 1 jam, lepas tu rehat 5 minit contohnya. 5 minit macam lama sangat. Ataupun rehat seminit je, satu minit rehat. Tenangkan otak dulu, okay, macam tu. Okay. Lepas tu barulah kita pergi beralih ke bahagian A. Okay, bahagian A 30 minit. Memang sesuai lah dengan bahagian A ni. Sebab dia 150 hingga 200 patah perkataan. Okay. So, apa yang tadi? Okay. So dalam bahagian A ni tadi, macam yang saya kata, dia kita kena cari fokus dia. Sebab dalam ni dia kata huraikan pendapat anda tentang pembelajaran secara dalam talian. Okay. So macam ni contohnya. Okay. Dekat dalam rajah ni ada berapa, kita kena cari ada berapa fokus dalam bahan-bahan yang diberi. Okey. Contohnya, okey, yang pertama dia bagi kita apa ni? Pantun eh. Pantun dia bagi. Guruku Nadi bukannya seteru, hikmatnya cemerlang, tak pernah jemu. Belajar dalam talian jadi norma baharu, bukan penghalang mendalami ilmu. Manisnya kuih dibuat ibu, disira dengan gula melaka. Belajar di rumah menambah ilmu, asal pandai bahagikan masa. Dia cerita apa ni? Bahagikan masa. Okay, menambah ilmu. And then dia cakap norma baharu. Okay. So ini adalah kita punya usaha kan? Okay, usaha dalam dalam online learning, pembelajaran pembelajaran secara dalam talian. Okay, and then cabaran ni kita boleh tulis dia sebagai kesan buruk ataupun keburukan. Okay, macam apa tu, terkejar-kejar dengan jadual kelas yang padat, ketidakseimbangan emosi, capaian internet yang tak stabil, itu adalah keburukan. Okay. And then ni medium. Medium pembelajaran dalam talian. Okay. Kalau kita tengok skema, okay. Kalau skema dia pun dia tak ada tulis banyak sangat. Dia tak ada bagi contoh karangan. Okay. Dalam skema dia cuma bagi dekat, dia bagi apa yang kita kena insert dekat dalam tu. Okay. Yang pertama skema ni kata, okay, semua idea dalam bahan rangsangan dia dan kita kena masukkan sebahagian idea daripada bahan rangsangan. Okay. Sama ada kita masukkan semua ataupun hanya sebahagian. Okay. And then diharapkan calon dapat menjawab soalan berdasarkan maklumat yang diberikan. Okay. Tengok ni. Mendalami ilmu. Okay. Pandai membahagikan masa. Okay. And then penggunaan medium pembelajaran. Yang ni adalah kelebihan. Oh. Tengok. Dia punya fokus. Fokus pertama adalah kelebihan. Okay. Kelebihan adalah fokus pertama kita. Fokus kedua kita adalah cabaran ataupun keburukan.
online learning. Satu kebaikan, satu keburukan. Okay. And then keburukan dia pelajar terkejar-kejar dengan kelas yang padat. Tak seimbang emosi. Okay. So untuk yang kebaikan tu. Okay, sekejap. Kebaikan tu kita boleh. Inilah kebaikan tu kita dapat menambah ilmu dekat rumah. Okay. And then kita boleh bahagikan masa kita. Sebab kan benda ni fleksibel kan. Kita boleh belajar dekat mana-mana. Bila-bila masa je kita boleh belajar online ni. Okay. Okay. So and then untuk kebaikan kita masukkan medium yang dia bagi. Microsoft Teams, Quizzes, Zoom, Google Classroom. Masukkan dalam kebaikan. Okay. So untuk cabaran pula dia dah ada tulis dia ni. Terkejar-kejar dengan jadual kelas. Capaian internet tak stabil. Berkongsi peranti. Okay. So itu yang dia nak kita tulis dekat dalam nak kita tulis dekat dalam karangan kita lah. Okay. Then cikgu yang pegang skema ni dia ada tulis nota sikit yang kita juga boleh masukkan medium ataupun cara ataupun kaedah untuk kita belajar secara atas talian. Okay. Sekiranya calon menyatakan satu fokus saja dari mana-mana bahan diberikan, maksimum peringkat kepujian 20 hingga 25. Markah dia berapa? Markah dia 30. Yang kita boleh dapat 20 hingga 25 kalau kita masukkan satu fokus je. Okay? Kalau kita tak bagi apa-apa fokus dekat dalam apa-apa bahan tu, tapi kita still menempati tema, maksimum dia punya markah adalah 15 hingga 19. Okay, tapi kalau korang masukkan dua fokus, maksudnya dapatlah, bolehlah dapat 29, 28 macam tu. Okay, tapi kalau masukkan satu je, dapat 20 hingga 25 je. Okay. Komen kita adalah, okay, komen kita untuk pemeriksa dia akan tengok korang menjawab tak tugasan tu. Dia akan tengok idea korang, dia akan tengok bahasa yang korang gunakan. Macam kalau ada grammar mistake, kesalahan tata bahasa, macam mana dia akan tengoklah. Okay. And then pengolahan ayat. Okay. Ayat tu mestilah gramatis. Okay. Itu adalah benda-benda yang kita nak kena masukkan di dalam kita punya karangan nanti. Okey, disebabkan dikatakan 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, untuk yang tu, untuk karangan yang bahagian A tu, dia lain tau cara kita tulis. Okey, sekejap. Okey, kita guna warna apa eh? Warna ni boleh lah. Okey, so contohlah ni pendahuluan kita. Ni isi pertama ataupun fokus pertama. Ni fokus kedua. And then ini penutup. Okay. So 200. Kita target kita tulis 200 patah perkataan. Kita guna benda yang maksimum. Yang paling maksimum dia bagi. Okay. 200 patah perkataan. Okay. 200 patah perkataan ni tak banyak pun. Okay. Macam contohnya ni 100 patah perkataan. Yang ni 100 patah perkataan. And then yang ni pula 50. Yang atas ni pun 50. Tapi kan memanglah pendahuluan dengan penutup tak panjang sangat. Okay. Yang ni fokus 1. Yang ni fokus 2. Kalau korang tengok dekat sini kan, fokus utama dia adalah tentang kebaikan ke keburukan. Okay, kalau macam ni kita nampak macam oh dua-dua sama je kan. Kebaikan dia bagi separuh, keburukan pun dia bagi separuh. So, ikut korang nak mula dengan cabaran ataupun kekurangan ataupun masalah yang dihadapi semasa pembelajaran atas talian ke, ataupun korang nak bagi kebaikan dia dulu pun boleh. Okay? Sebab kadang-kadang ada question
yang dia ada tiga fokus tau. Kalau question tu ada tiga fokus, maksudnya dia ada F1, F2, F3. Okay, F2 dengan F3 dia akan jadi fokus yang kecil tau. F1 dia adalah fokus yang besar. So, fokus yang besar tu dulu korang tulis dalam satu satu perenggan. And then fokus 2, fokus 3 korang gabungkan dia dalam satu perenggan. Okay. Ataupun kalau korang nak tulis fokus 2 satu perenggan, fokus 3 satu perenggan pun boleh juga. Okay. Tapi pandai-pandai bahagikan untuk dapat 200 patah perkataan ni. Jangan terlalu lebih sangat sampai 300. Jangan terlalu kurang sangat sampai 120 je. No. Okay, kita nak 200. Yang dekat dengan 200. Okay. And then, untuk pendahuluan dengan penutup, dia lebih kurang sama je macam perenggan, karangan yang atas ni tadi. Cumanya, jangan terlalu panjang sangat. Okay, untuk pendahuluan dengan penutup. Gunakan korang punya, banyakkan idea korang dekat bahagian sini. Okay, jap kita highlight. Okay. Banyakkan korang punya idea dekat sini dengan dekat sini. Okay. Banyakkan korang punya idea dekat perenggan kedua dengan perenggan ketiga. Okay, untuk penutup dengan pendahuluan tu korang buat ringkas pun tak apa. Macam korang just nak ada menyatakan fokus-fokus korang, apa yang korang nak cakap. Okay. Itu adalah untuk bahagian A. Okay. Kalau cikgu korang ada cara cikgu korang sendiri, guna cara cikgu korang tu. Ataupun korang ada cara korang sendiri, gunalah cara anda sendiri. Tapi yang penting sekali, ingat, kita pergi kepada karangan bahagian A dulu. Okay. Kita pergi bahagian A dulu. Bahagian A pula. Bahagian B dulu. Okay, ni bahagian B. Lepas tu barulah kita masuk dekat bahagian A dalam kertas 2. Supaya idea kita tak hilang. Untuk tulis panjang-panjang dekat bahagian B tadi tu. Okay. Ini just tips. Okay, kalau korang nak mula juga dekat bahagian A, mulalah. Okay, ikut korang. Tapi saya lebih prefer korang pergi bahagian B dulu. Okay. Sekarang ni kita nak tengok apa pula. Okay. Kita dah tengok apa tadi. We have watched. Ni dah tengok. Okay. Ni pun dah tengok. Bahagian B dah tengok. Sekarang ni kita nak tengok bahagian A. Dalam kertas 2. Okay. Benda ni korang kena banyak fokus. Kalau time korang tengah study ni kan ada masa ni kan. Korang fokus lah dekat VM standard ni, format rumusan dengan cara nak novel-novel ni. Okay. So, sekejap. Okay, kita tengok contoh soalan. Ni soalan yang MRSM tau. Okay. So, morphology. Okay. Yang ni senang je sebab tiga kata adjektif. Kata adjektif ni menunjukkan sifat. Okay. Baik, jahat, buruk, cantik. Itu adalah kata adjektif. Okay. So dekat sini kita nampak ada perkataan apa kata adjektif kat sini. Okay. Kita nampak ada perkataan cerah. Kita ada perkataan kesedaran kepada orang ramai sebagai perjalanan masa depan. Kini amalan menyuruh inisiatif yang efektif bagi memastikan wang tersebut dijaga dengan selamat. Sehubungan dengan itu, bagi menjauhi sikap boros, anak-anak yang kecil dididik dengan menabung ibarat peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jelaslah amalan ini sentiasa berjimat. Okay. Selamat ni pun kata adjektif kan? And then apa lagi? Efektif. Efektif adjektif ke? Okay. Sekejap. Okay.
Okey, ada banyak eh. Boros, kecil, selamat, efektif, okey, kini, cerah, okey. Sekejap. Mana eh perkataan kini tadi? Kini, boros. Oh, anak-anak yang masih kecil. Kecil. Apa yang tadi yang saya sebut? Okey, menyimpan wang. Okey, menjauhi. Okey, tapi dia minta tiga je tau. So, tiga je. Bukannya tiga je. Bukannya korang tak boleh tulis lebih-lebih. Tapi kita nak jimat masa. Okey? Kita jimat masa. So, barulah kita sempat nak jawab soalan-soalan lain. Okey, lepas tu kita ada masa untuk check balik jawapan kita. Okey? And then kita nak tengok. Okey, yang ni soalan. Soalan ni, bila korang dah jumpa perkataan contohnya kecil. Buatlah ayat. Contohnya ayat kecil. Baju Ahmad sangat kecil kerana saiz badannya yang kecil. Okey, buatlah ayat korang. Korang kan pandai buat ayat cerah, kini, efektif. Ada banyak lagi perkataan lain. Okey. So, untuk soalan dua, sintaksis. Sintaksis ni dia, soalan dia macam ni. Macam tukar ayat aktif kepada pasif. Okey, itu soalan sintaksis. Tapi yang ni rasanya semua orang tahu. Kalau aktif kepada pasif, tengok pendekatan tunjang memperkenalkan lima jenis ayat mudah, iaitu ayat binaan, ayat tokoh, ayat sejarah dan ayat tanya. Okey. Korang terbalikkan. Ayat binaan ni terbalikkan dengan pendekatan tunjang di ayat mudah tu. Okey. Kalau dalam skema jawapan dia buat macam mana? Dia terbalikkan kan? Lima jenis ayat mudah iaitu ayat binaan. Dia macam terbalikkan. Okey? Lima, dia mesti ada perkataan macam oleh. Tengok ni. Mana? Ni. Tengok. Dalam skema dia ada oleh, 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 oleh. Itu adalah ayat pasif ayat pasif. Okey, ayat pasif mesti ada oleh. Okey. So lima jenis ayat mudah iaitu ayat binaan yang sampailah ayat tanya ni diperkenalkan oleh pendekatan tunjang. Macam tu, okey. Ni dapatlah. Okey, yang ni nombor satu dia boleh jadi dua tau. Dia ada dua jawapan. Ni pun betul, ni pun betul. Samalah macam yang ni. Okey. Okey. So sekarang ni, itu sintaksis. Okey. Kita pergi kepada penyuntingan. Penyuntingan ni dia ada kesalahan-kesalahan bahasa. Okey. Kesalahan-kesalahan bahasa. Sekejap, korang ada komen-komen ke dekat dalam grup mana-mana ke? Manalah tahu kan, saya terlepas pandang. Korang ada mengomen? Oh, tak ada. Ada seorang komen. Tak dapat dengar suara. Suara saya jelas ke? Hello, hello? Saya rasa suara saya okey je. Kan, kan? Maybe internet dia kot problem ataupun dia tak update Telegram. Okay. Okay, jap. Mana buku saya tadi tu? Okay, so okay, kita patah balik kat sini. Okay. Petikan satu. Dia ada petikan. Dia bagi dua petikan. Contoh, dia bagi dua petikan. Satu tu dia, kalau korang nak jawab kan dalam exam nanti, korang boleh jawab dengan dua cara. Okey? Contohnya kalau korang jumpa perkataan ni macam berbagai. Berbagai. Salah. Contohnya, pilihlah satu. Satu Roman ke, nombor satu ke, sukati.
Berbagai, tulislah berbagai. Contohnya korang tukar dia jadi pelbagai. Macam tu. Ataupun kalau korang nak buat dalam jadual pun boleh. Macam korang buat jadual panjang-panjang. Buatlah jadual. Tapi jangan tulis yang ni betul, yang ni salah. Okay? Jangan tulis tajuk. Okay? Tulis je. Berbagai. Tulis pelbagai. Macam tu. Jangan tulis yang ni yang betul, yang ni yang salah. Nanti takut korang terbalik. Okay? Itu kalau korang nak jawab dalam jadual. Kalau korang nak jawab macam ni pun boleh. Okay? Tengok berbagai. Berbagai-bagai ataupun pelbagai. Okay. Itu jawapan dia. Okay. Bahasa Melayu standard. Kalau korang tengok dekat SPNetik tu kan. Kan ada admin yang dah bagi kita formula GKT. Kan GKT ke nama dia? Betul lah. GKT. Yang pertama kita gugur. Okay. G tu gugur. K tu adalah jap, GKT. Gugur, kekalkan, tukarkan. Okey? Kita kena gugurkan perkataan-perkataan yang macam macam maka apa semua tu. Okey, jap. Maka. Maka tu kita boleh gugurkan. Syahdan boleh. Okey? Jap. Saya copy ni. Sekejap. Korang tak nampak. Saya copy sekejap. Copy. Ish. Apa benda ni? Okay. Copy. Bukan nak copy post link. Copy selected text. Okay. Kita pastekan dia dekat sini. Okay. Paste. Ni tengok ni. Okay, sekejap. Kita padam, memadam beberapa perkara. Okay. So, yang pertama. Kita gugurkan bahasa klasik. Contoh, arakian, syahdan, maka, pun, sebermula. Okay, dekat sini. Apa dia? Maka kita gugur. Tapi kadang-kadang ada maka yang kita... tak boleh gugur. Macam kalau maka tu duduk dekat tengah-tengah ayat. Tak boleh lah gugur kan. Tapi selalunya maka ni memang dia duduk. So kita gugurkan. Okay. Hatta. Hatta tu apa? Baginda fikir berbicara hendak memuafakatkan seri nara diraja dengan paduka raja. Benda-benda ni kan. Kalau korang macam, macam ni, ni 6 markah kan? Macam mana aku nak faham cerita ni? Korang boleh baca dekat dalam kita punya buku-buku komsas tu ada. Cuba cari, mesti korang jumpa yang ayat-ayat macam ni. Seri Nara Diraja lah, Ketala Sari lah. Tu semua ada dekat dalam novel kita. Okay, ni jawapan-jawapan dia. Nanti korang boleh search kan sendiri kan? Trial MRSM untuk untuk bahasa Melayu. Okay. And then kita ada soalan peribahasa. Senaraikan dua peribahasa yang sesuai berdasarkan petikan tersebut. Yang ni senaraikan, tulislah peribahasa yang sesuai. Okay. And then okay. Saya tak habis explain lagi yang tadi. Okay. Kalau kekalkan, kekalkan dialog. Bahasa istana. Bahasa istana macam baginda. Okay, patik ke apa ke. Kekalkan. Tanda baca macam tanda soal ke apa. Itu kita kekalkan. Gelaran pun kekalkan macam Seri Nara Diraja, tempat atau masa pun kita kekalkan. Okay. Yang kita tukar beberapa ayat dalam petikan tanpa mengubah maksud dia. Okay. So, peribahasa ni korang dah biasa kot. Korang tengok petikan ni. Apa yang sesuai peribahasa dia. Okay. Kita nak cepat ni.
Nak pukul satu dah. Nanti korang nak solat lah. Itulah ini. Okay. Kita habis lebih kurang satu setengah macam tu kot. Kan? Okay. So, soalan enam. Petikan umum. Okay. Yang ni adalah soalan struktur dia bagi. Yang ni kita dah tengok tadi. Berdasarkan bahan satu, berikan maksud mencapai maklumat. Okay. Pastikan sastera. Yang ni sastera punya soalan. Yang ni, yang saya nak fokus kat sini adalah novel. Novel. Alah, korang banyak negeri. Saya tak tahu nak fokus yang mana. Okay. Tapi saya duduk Selangor. So, saya ambil novel Tirani dengan novel Lieutenant Adnan. Okay. Maybe negeri lain ada yang ambil di sebalik Dinara dengan Silir Daksina. Ada negeri yang ambil jendela menghadap jalan. Okay. Pantai Kasih. Okay. So, itu adalah tajuk-tajuk novel. Okay. Biasanya kan, kalau korang tengok soalan trial, dia kita boleh, okay, dia kata sebuah novel. So, maksudnya kita boleh, contohnya, yang ni kan kita belajar form 4. Rasanya empat-empat ni form 4 kot. Yang ni semua form 5 punya. Okay, jap. Kalau saya betul lah. Okay. Dia, kita boleh pilih sama ada kita nak form 4 punya ke form 5 punya. Maksudnya, korang kan ada dua je pun korang punya novel ni. Nanti kan ada masa yang saya kata ada masa ni fokus dekat novel. Okay. Fokus dekat macam mana nak tulis rumusan. Nanti time exam, rumusan berapa karangan? Berapa perenggan ? Okay. Fokus BM standard. Okay. Baca-bacalah dia punya cerita-cerita dalam tu. Okay. So, tapi yang penting kita fokus dekat novel dengan ni lah, rumusan ni. Sebab dia, entah. Sebab kalau korang tak hafal langsung novel, hilang lah markah. Macam tu. Okay. And then untuk rumusan, rumusan membincangkan bla bla bla. Okay. Okay. So sekarang ni, okay. Saya rasa saya nak buka untuk korang tanya soalan. So dekat Telegram tu dia ada ni tau. Kalau korang nampak kan ada ask to speak. Yang tu, yang tanda warna biru tu. Korang tekan, nanti saya allow korang untuk bercakap macam tu. Okay. Sekarang dah boleh tekan button allow to speak tu. Ada sesiapa ada soalan? Cepat. Soalan. Mana tahu korang ada pendapat lain ke? Bagi tahu. Macam cikgu korang ada cakap itu ke? Cikgu korang cakap ni ke? Boleh angkat tangan, ask to speak. Oh, korang tak ada soalan. Pelik ni. Okay, sekejap. Kita tengok ada ke orang angkat-angkat tangan. Okay, tak ada. Okay. So, kita sambung. Okay, lagi 30 minit ni. Kita nak tengok contoh karangan BM. Saya rasa saya ada jumpa pagi tadi dekat mana tak? Sekejap. Karangan. Okey, kita nak tengok contoh karangan. Mana file tu? Ya Allah. Ni. Karangan BM trial setiap negeri. Okey, ni dia. Ni siapa punya? Oh, minum soft land. Ish, lain macam.
dengan Nurul Ain. Okay, ni dia orang punya complication, dikomplikasikan oleh dua orang ni. Okay, so okay, soalan Terengganu, pelancongan di negara ini. Ni bahagian A. Industri pelancongan adalah merupakan antara sektor terpenting bagi perkembangan dan kemajuan teknologi sebuah negara. Ini dia punya pendahuluan. Korang kalau tak nak letak pada era globalisasi tu pun tak payah. Tak apa. Okay? Tapi bagilah pendahuluan dia. Hal ini kerana industri pelancongan banyak membawa kepada penyumbangan hasil. Okay. Ni bagi tahu contohnya fakta-fakta yang ada dekat dalam bahan-bahan dalam tu. Bahan-bahan dalam bahan tu lah. Isi-isi dalam bahan tu. Okay. Okay. Contoh korang nak beralih kepada perenggan berikutnya kan. Sebagai kesinambungan pendapat idea saya, sebagai pelbagai pihak, so itu adalah cara kita nak sambungkan. Okay, and then dia punya penggunaan teknologi maklumat boleh menjadi salah satu promosi ke mata dunia. Okay, then selain itu, bagi membuktikan perkara ini, selain itu, kelab pelancongan, selain itu, tengok banyak kan dia punya perenggan dia kan. Sebab kita nak cukupkan 500 patah kataan. Sebab itulah kena banyak perenggan. Okay, yang akhir sekali ni korang boleh konklusinya ataupun kesimpulannya. Kesimpulan tu dah biasa sangat. Tuntasnya. Okay, korang boleh buat macam tu. Okay. Kalau bahagian B, isu perpaduan aktiviti sukan. Sekejap, okey. Amalan menabung. Yang ni Terengganu punya. Okey, Negeri Sembilan. Yang ni soalan apa? Kenapa dia macam ni? Ciri-ciri perniagaan. Tak apalah. Okey, Negeri Sembilan, kepimpinan yang baik. Okey. Ni dia bagi dia punya isi-isi. Mentality dan lain-lain. Okey. Allow to speak. Okey. Okey. Apa yang tadi? Saya dah teringat nak cakap apa. Oh ya, yeah, kita nak fokus tu novel. Tiba-tiba fokus novel kan. Okay, untuk yang duduk Negeri Selangor. Okay. Untuk yang duduk Negeri Selangor, kita kan ambil Lieutenant Adnan dengan Tirani. Yang negeri lain ada yang dapat di sebalik Dinara. Okay, actually korang boleh tau jawab negeri lain punya novel. Dia tak salah pun, tapi korang kena tu lah. Korang kena tahulah apa jalan cerita dia kan. Kan? Kan? Okay. So ni rumus. Okay. Sekejap. Sekejap, biar saya ingat balik. Morphology, sintaksis, penyuntingan, BN standard. Oh, kita dah sentuh semua dah. Okay. So, kita dah sentuh semua. So, korang ada apa-apa soalan tak? Maksudnya kita dah boleh end dekat sini. Sebelum end ni, ada soalan tak? Ni last. Lepas ni saya stop recording and then saya just bye-bye. Macam tu. Okay. Alia. Sekejap. Apa dia tak nak? Allow to speak. Okay. Ada soalan?
Korang tengah tidur ke apa ni? Ramai-ramai. Tidur kot. Allow to speak. Okay. Hello. Nah, hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, hi. Nak tanya je, macam tadi dekat bahagian B pemahaman kan kita macam tak sentuh lagi kan pasal kertas dua. Kertas dua. Okay. So macam basically kan macam soalan dua dengan soalan tiga dengan empat tu. Kita macam dengar ke? Dengar. Dia nak cakap secara general lah macam kalau kita buat huraian, kalau kita bagi contoh pun dia kira macam huraian tak? Ke dia macam ikut cikgu, macam certain cikgu kan macam ajar, oh better letak ayat hubung ataupun ada ke macam method lain yang macam buat ayat pisah-pisah ke? Ataupun basically macam mana yang paling senang kalau kita nak fokus, sebab kita kan nak kejar masa kan? Ha. Tak, just yang nak tanya je. Soalan yang ni ke? Pemahaman ke? Yang lebih kepada petikan umum dengan sastra kan? Yes. Yep. Okay. Oh, yang ni saya tak sentuh sangat tadi. Tak perasan. Tak apa. Saya je nak cakap secara general je lah. Okay. So, jom kita cakap tentang bahagian B. Betul lah. Okay. So, okay. Yang pertama, petikan umum. Okey. Dekat sini dia bagi dua bahan. Selalunya dua bahan ataupun tiga bahan macam tu. Okey. So dia kata, berdasarkan bahan satu, berikan maksud mencapai matlamat. Okey, yang tu kita kena tengok bahan satu lah. Okey. Kita go through satu-satu soalan. Dia akan... dia tanya kita maksud tau. Okey, dalam keinginan untuk mencapai matlamat, remaja seharusnya memiliki disiplin yang tinggi. Okey, remaja seharusnya memiliki disiplin yang tinggi. Okey, untuk apa? Okey. So, untuk mencapai matlamat. So, dia tanya kita apakah maksud mencapai matlamat? Maksud mencapai matlamat. Capai matlamat. Kita kena ulang balik dalam otak kita. Capai matlamat. Okay. Untuk mendapatkan sesuatu. Okay, ni contoh. Saya tulis jawapan saya contoh. Ni contoh je. Okay. Contohnya. Mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang telah dirancang. Macam itulah. Tapi kalau korang tulis ringkas pun tak apa. Jom kita tengok answer dia macam mana. Yang ni apa? Sintaks. Ini terlebih. Korang dengar background music ke? Hujan-hujan ni. Sekejap saya setting. Enable noise suppression. Okay. Kalau ada bunyi hujan, bagi tahu tau. Okay, sekejap. Hello. Hiya. Sorry nak macam lah. Macam kalau cara awak belajar macam tu macam yang berikan maksud tu. Macam kita bagi definition tu Yeah, definition. Macam saya belajar, macam kalau saya cikgu belajar lah macam kita orang just buat kata sererti je. Cikgu kata senang je. Boleh macam juga. Mendapatkan mencapai impian tu kita orang buat menggampai cita-cita. Just direct je. Cikgu kata tak payah susah pun kan. Boleh je. Macam method lain lah. Sebab tadi kan kalau ada method lain. Sorry macam tu.
Tak apa, tak apa. Okay. So, MM ni, tengok jawapan dia. Okay. Betul juga apa yang siapa tadi? Nurin Erdina. Ke Nur Ain Erdina? Nurin Erdina. Ada bunyi. Ada bunyi. Ada bunyi. Oh, you point quick. Oh, sorry, sir. Yeah? Ada bunyi hujan tak? Oh, tak ada. Oh, ada tak sikit. Sikit. Ada sikit. Masa dia macam hilang. Oh, tak dia apa, menggang- dia jelas je. Oh, mengganggu suara saya tak? Tak, okay, tak sebab suara awak jelas je. Saya risau. Okay, okay, okay. Okay. Sebab sini hujan sekarang. Okay. So, okay. Macam yang Nurin cakap tadi, betul juga. Macam kalau kita just directly translate mencapai matlamat, boleh je. Tapi dia dia kena mention perkataan-perkataan yang ada dalam. Betul? Dia janji dia sererti. Lepas tu lagi satu kalau dia sererti, dia kena dengan petikan tu. Sebab kita nak gantikan petikan tu kan. So macam takkanlah kita nak direct mencapai apa ni, impian tiba-tiba macam dalam petikan tu dia tak kena. So macam kita kena cari sererti yang kena dengan petikan tu. Yes, betul. Contoh maksud dia adalah macam memperoleh, mendapatkan, meraih kejayaan, sasaran, impian, hala tuju, tujuan, macam tu. Senang je, dia open tau sebenarnya soalan ni. Maksudnya banyak jawapan yang korang boleh berikan. Contohnya saya tulis mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya mendapat. Kalau ada perkataan mendapat tu, betul lah tu. Kalau ada perkataan meraih sesuatu tu, betul. Okay. So, itu untuk soalan yang pertama. Kita boleh just terus translate eh. Ataupun kalau korang tak dapat juga macam ni nak translate ni, korang just tulis ayat ringkas ke apa ke kan. Macam tu. Okay, boleh guna apa-apa kaedah asalkan macam yang Edina. Betul lah Edina kan? Macam Edina cakap tadi, boleh dia kena sama. Dia macam kena sesuai dengan bahan yang dua bahan. Dia bukan dua bahan tapi dia dekat perasa ayat tu je. Yelah. Dia kita anggap macam kita nak ganti ayat dekat petikan tu. Kita anggap macam tu je. Kalau sesuai macam, kalau kita rasa macam, kenapa macam bila kita tukar maksud dia ni macam tak kena dengan petikan ni. So macam kena cari perkataan lain lah macam tu je. Yes. So, jap. Okay. So, itu untuk maksud. Okay, selalunya lah kan. Dia tanya maksud. Kalau korang tengok soalan yang ni pun, ada ke maksud? Ada. Maksud meluahkan pandangan. Contoh. Memang soalan satu rasanya dia akan tanya maksud. Okay. Tapi jangan risaulah. Dia tak adalah bagi maksud susah-susah. Okay. Dia bagi senang-senang je. Harap-harapnya lah bagi senang. Okay. Itu untuk soalan satu. Untuk soalan dua. Okay. Merujuk bahan satu dan bahan dua. Persamaan dan perbezaan ciri remaja yang memiliki harga diri yang cemerlang. Harga diri yang cemerlang. Persamaan dan perbezaan. Okey. Ya, okey. Sekejap. Remaja perlu ada mempunyai harga diri. Kita tengok tajuk dia. Remaja perlu mempunyai harga diri dengan remaja cemerlang. Okey. Remaja cemerlang, negara terbilang. Okey. Dia suruh bagi berapa tadi? Tiga tu. Persamaan dan perbezaan. Okey. Kali ini kita tengok satu persatu. Okey. Setiap individu tidak kira dewasa perlu memiliki harga untuk lebih percaya pada diri sendiri. Okey. Highlight lah, lebih percaya kepada diri sendiri. Harga diri ialah pandangan keupayaan untuk mencapai kecemerlangan. Okay.
So dia macam kita kena bagi perbezaan tau antara bahan ni, penamaan dan perbezaan ciri remaja yang memiliki harga diri yang cemerlang. Okay. Remaja perlu mempunyai tingkah laku yang baik, okey, dirinya landasan yang betul, penting untuk, okey. Kita tengok bahan dua, ada tak tingkah laku yang baik? Artikelnya disiplin. Remaja berusaha mencapai untuk mendisiplinkan diri. Menyiapkan kerja rumah. Okey. Remaja perlu mengukuhkan kualiti diri, tingkah laku yang baik. Ah, tengok. Ah, dah ada jumpa persamaan dah. Tingkah laku yang baik, persamaan dia. Tingkah laku, tengok. Betul-betul sama. Tingkah laku yang baik. Okey. Ah, tu tulislah. Persamaan dia apa, perbezaan dia apa. Okey. Untuk jawapan korang, korang boleh buat dalam jadual. Okey, contohnya macam ni. Contoh jadual. Okay. Kalau korang nak buat dalam jadual, kalau. Okay. Saya tak paksa korang buat dalam jadual. Okay. So, ni persamaan. Contohnya tadi jawapan kita apa? Tingkah laku. Tingkah laku. Okay. And then, yang ni perbezaan. Yang ni bahan satu. Bahan dua. Buatlah perbezaan dia. Okay. So kalau dalam skema jawapan. Okay. Kalau skema jawapan korang boleh tulis macam ni tau. Macam korang tulis ayat. Okay. Tulis ayat. Merujuk bahan satu dan bahan dua. Persamaan ciri remaja yang memiliki harga diri yang cemerlang ialah. Ha'alah. Lupa. Jangan tulis dalam ni. Kau fikir ni biologi. Okay. So ini bukan. Okay. Kita kena tulis dalam ayat ya. Okay. Lupakan apa yang saya cakap tadi. Kita kena tulis dalam ayat. Okay. Kalau persamaan. Tingkah laku yang baik macam saya kata tadi. Disiplin tinggi. Tengoklah persamaan dia apa. Okay. Merujuk pada bahan satu, bahan dua, perbezaan dia apa? Okay, setiap satu ni dapat satu markah. So, dia ada tiga markah tau. Seelok-eloknya kita bagilah macam, contohnya kalau korang jumpa dua persamaan dulu, tulis dua persamaan. And then, dua perbezaan dulu, tulislah dua. Ataupun tulis empat-empat pun boleh. Okay? Tapi maksimum markah dia tiga. Okay. So itu untuk soalan yang macam tu. Tulis ayat berdasarkan salin balik berdasarkan bahan yang ni dia belum kebat lagi. Tak kebat. Belum kebat lagi. Okay. Itu untuk soalan dua. Okay. Untuk soalan tiga pula. Dia soal, sekolah anda akan mengadakan kem jati diri, okay, untuk yang bakal menduduki SPM. Pada pendapat anda, apakah aktiviti-aktiviti yang perlu diadakan bagi mencapai matlamat program tersebut? Ini adalah kem jati diri. Kem jati diri ni untuk apa? Okay, untuk membentuk jati dirilah ataupun bagi semangat ke apa kan. Untuk membentuk jati diri ni, kita mesti ada aktiviti yang membolehkan ciri remaja yang memiliki harga diri yang cemerlang. Okay. Kalau kita nak tengok ciri remaja yang ada harga diri yang cemerlang, kita tengok balik atas tadi. Tingkah laku yang baik, disiplinkan diri. Okay. So aktiviti-aktiviti tu dia boleh jadi macam something that involves sesuatu yang ada teamwork ke apa-apa ke kan. Korang selalu pergi camp kan? Saya jarang pergi camp. Apa aktiviti dia? Ceramah motivasi. Okay.
aktiviti berkumpulan, aktiviti fizikal, program keagamaan. Sekejap, kenapa cikgu ni dia potong? Maksudnya tak payah tulis pun tak apa. Sekejap, ada berapa markah? 3 markah kan? Apakah aktiviti-aktiviti? Oh, sebab dia tak suruh terangkan. Kalau korang terangkan pun dapat 1 markah ikut skema ni. So, korang tulis je lah. Ceramah motivasi, aktiviti berkumpulan dan aktiviti fizikal. Ha. Pada pendapat saya, tulis elok-elok je. Okay. Pada pendapat saya, salin balik. Aktiviti-aktiviti yang perlu diadakan bagi mencapai maklumat program tersebut. Apa? Ialah contohnya macam tadi, ceramah motivasi. Okey, lepas tu yang kedua. Lepas tu dan, kenapa ada koma? Dan apa lagi satu? Aktiviti fizikal contohnya. Okey. So nombor 4. Nyatakan tindakan-tindakan yang perlu anda lakukan untuk meyakinkan ibu bapa bahawa pencapaian dalam. Yang ni kan soalan ni korang kena jawab on the spot tau. Maksudnya janganlah nak tulis panjang-panjang, nanti susah pemeriksa tu nak cari point korang. Okay. Jawab on the spot. Okay. So bagi 3 fakta lah. Jangan, tak payah bagi huraian. Okay. Sebab dia tak minta dan huraikan macam mana aktiviti tu boleh. Okay. So and then soalan keempat barulah soalan kebat. Okay. Anda ingin menyertai kejohanan olahraga peringkat daerah. Namun ibu bapa tak benarkan. Okey. Sebab berangkapan bahawa kurikulum tu akan menjejaskan prestasi akademik. Nyatakan tindakan-tindakan yang anda perlu anda lakukan untuk meyakinkan ibu bapa bahawa pencapaian dalam bidang kurikulum juga sangat penting demi kecemerlangan murid. Okey. 4 markah kau. So dekat sini korang boleh je tulis macam 4 fakta and then tak payah tulis huraian, tak payah tulis contoh. Okay, boleh je, tapi mana kau nak dapat 4 tu? So untuk dia kata sebagai okay, tindakan yang perlu kita lakukan, anda lakukan, meyakinkan ibu bapa bahawa pencapaian dalam bidang kurikulum juga sangat penting demi kecemerlangan murid. Contohnya kita boleh tulis mendedahkan apa artikel-artikel berkaitan dengan bidang pencapaian dalam bidang kurikulum kepada ibu bapa. Kita boleh boleh je tulis tu and then bagilah huraian kenapa kita kena mendedahkan. Okey. Katalah point saya. Jangan tulis point tau. Tulis ayat. Pada pendapat saya, saya seharusnya mendedahkan. Okey, mendedahkan. Apa? Mendedahkan artikel-artikel ni kepada yang berkaitan dengan kegiatan kurikulum kepada ibu bapa. Okey. Seterusnya kita bagilah huraian. Supaya apa? Kerana apa? Supaya ataupun supaya ibu bapa tahu ataupun sedar akan manfaat-manfaat dan kelebihan menyertai apa tu? Aktiviti co-curriculum. Okey? Contohnya mengongsikan ke share,
kalau kita nak share artikel melalui WhatsApp ke ataupun apa-apa, Telegram ke apa. Okay. Berkongsi je lah. Berkongsi artikel di dalam secara atas talian melalui WhatsApp. Okay, kita boleh buat macam tu. Okay, tapi dalam jawapan dia tulis apa? Okay, dalam jawapan, menjadikan jadual yang mematuhi jadual belajar. Tugasan latihan sentiasa diselesaikan. Buktikan pencapaian akademik yang konsisten. Berjanji untuk menghadkan penyertaan kurikulum. Mengikut kelas tambahan. Bincang dengan guru. Maklumkan bahawa memberi merit. Tengok. Memaklumkan bahawa penyertaan kurikulum bagi markah merit tu pun boleh. Kan kita nak masuk universiti kan ada markah koko kan. 10% kan. Kita kena maklumkan dekat ibu bapa. Okay. Dia kata tindakan lain pun boleh diterima sekiranya sesuai. Okay. Yang ni yang point 1 sampai point 6 ni adalah point supaya kita punya akademik. Okay, akademik kita. Tak terbabas. Walaupun kita sertai koko. Okey. Koko. KOKU lah. Koko. Co-curriculum. Okey. So dia macam yang ni soalan open lah kan. Kibat kan. So ikut korang. Kalau korang ada idea yang lebih bernas, boleh je letak. Okey. Yang penting kita letak huraian dia, contoh dia, okay? Barulah kita tak pening nak cari satu-satu isi dia kan? Okay? So, itu untuk soalan kebat. Tapi yang penting, soalan kebat korang tu, kalau korang bagi contoh huraian, korang make sure benda tu jelas. And dia tak berulang. Macam kalau, huraian dengan isi sama je, berulang je. Itu dia tak bagi markah lah. Dia bagi satu markah je. Macam tu. Okay. Jangan berulang. Okay. Apa benda ni? Okay. So, ini yang tadi tu untuk petikan umum senang sikit tau. Kalau untuk sastera, sastera dia kadang-kadang susah. Berdasarkan bahan satu, berikan maksud meluahkan pandangan. Bahan satu kan? Meluahkan pandangan. Macam yang Edina kata tadi, kalau kita directly translate, dia boleh jadi apa? Memberi pendapat. Betul tak? Directly translate. Betul. So kalau kita tengok dalam skema pun, melahirkan, mengeluarkan, mengukuhkan buah fikiran, idea, anggapan, tanggapan, pendapat. Okay, betul lah tu. Meluahkan pendapat ataupun buah fikiran. Okay, itu semua betul. Okay. Ikut cakap Edina je lah, senang. Memberi pendapat. Dah habis. Okay. So and then, bahan, berdasarkan semua bahan, kepentingan budi bahasa dalam kehidupan masyarakat. 4 marks. Maksudnya dia nak 4. 4 kepentingan budi bahasa. Tanam-tanam ubi, tiba. Okay, so, okay. Yep. Kita cari je lah cara untuk kita apa tadi dia cakap. Kepentingan budi bahasa. Kepentingan. Okay.
kepentingan budi bahasa. Biasanya solat asar. Dia akan berbual-bual bercerita itu ini terutama dengan Imam Mahdi Rahman. Mutawakil Tuan Bus mengundang kami ke bangkunya. Akhirnya sejak lama hati Melayu tak reti bermusuh, hati Melayu penuh dengan persahabatan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tiba lagi. Tiba kan? Okay. So, dikata berdasarkan dua-dua bahan tau. Okay, kepentingan berbudi bahasa. Okay. Kepentingan budi bahasa adalah untuk kita mengekalkan hubungan persahabatan. Okay. Ya ke aku ni? Okay. Maybe dia dia untuk untuk jap, sifat hati Melayu. Banglonya saya nak berbaik-baik. Okay, berbaik-baik. Okay, kita highlight dulu. Nanti kita tengok jawapan. Okay. Budi bahasa rasa nak junjung. Okay, maksudnya rasa nak junjung ni orang, kalau kita berbudi bahasa, okay, kita punya maruah tu akan disanjung lah oleh orang lain. Dia akan menyebabkan masyarakat, okay, kita disayangi oleh masyarakat ke macam tu. Okay. Tengok. Kalau kesan buruk, hina besi kerana karat, hina manusia kerana tidak berbudi. Maksudnya kalau yang tak berbudi ni, dia dihina. Okay. Sekejap ni tak payahlah. Okay, sekejap. Okay. Emas budi terbuang. Sebab emas budi terbuang. Okay. Sebab emas budi terbuang. Okay, kepentingan budi bahasa. Budi bahasa ke dia kata? Budi bahasa ni adalah sebab kita nak berbudi bahasa ni macam baik, sopan, santun kan? Tapi kita kena merujuk kepada dua-dua bahan ni. Okay. So, kalau berdasarkan semua bahan, okay. So, kalau yang pertama adalah orang Melayu pandai ataupun tahu balas budi. Okay. Tidak suka bermusuhan. Mementingkan persahabatan. Okay, macam yang saya highlight tadi apa? Saya highlight persahabatan. Oh, berbaik-baik tu persahabatan eh. Okay. Orang berbudi kita bahasa ni bukan. Okay, so. Okay, okay. So, and then bahan dua tadi. Kita apa? Mengenang budi. Okay. Sekejap. Sentiasa mengenang budi. Dipandang tinggi. Ni yang dipandang tinggi sebab rasa nak junjung kan. Rasa nak junjung. Okay. And then kita ada akan dipandang mulia walaupun miskin. Walaupun miskin. Sebab tengok ni. Sebab emas budi terbuang. Walaupun kita miskin tapi kita baik. Ni. Biar buruk kain dipakai asal hidup pandai berbudi. Walaupun kita miskin, kita dipandang mulia. Okay? Okay, so itu untuk soalan ketiga. Yang ni pun, soalan kedua. Soalan ketiga. Amalan budi bahasa dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin luntur. Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang menyebabkan masalah ini berlaku? Okay, punca-punca amalan budi bahasa luntur. Okay, punca-punca dia boleh jadi macam kalau pendidikan Islam senang nak cakap punca-punca dia.
kekurangan didikan sejak daripada awal. Hijab je ke? Iman yang lemah. Okey, itu pendidikan Islam. Tapi dalam bahasa Melayu tak tak payahlah bagi yang macam pendidikan Islam punya bunyi kan. Okey. Ha. Kalau untuk mendidik, macam saya kata tadi, mendidik sejak awal tu, ibu bapa boleh jadi suri teladan ataupun contoh kepada anak-anak. Okey, gaya hidup masyarakat yang moden. Ha. Dia dah tak pentingkan budi bahasa sebab kita hidup moden dah kan. Ha. Budak-budak zaman sekarang kan. Pakcik-pakcik tua-tua tu cakap, budak-budak zaman sekarang ni yang macam tu. Okay. So and then segelintir masyarakat berbangga sebab kekayaan. Ha, ataupun korang boleh tengok dekat sini. Sebab sebab emas budi terbuang. Ha. Okay. Dekat dalam bahan tu pun kita boleh rujuk. Ha, sebab kita mementingkan kekayaan. Ha. Okay, punca lain pun boleh diterima sekiranya sesuai. Okay. Bagilah isi huraian contoh macam tu. Okay. So untuk soalan yang terakhir, semasa berada di taman rekreasi, anda terserempak dengan sekumpulan anak muda yang sedang mengganggu, meninggikan suara dan mengejek. Jahatnya. Adakah orang macam ni? Astaghfirullahalazim. Okay. Sebagai remaja yang prihatin, bagaimanakah anda menangani situasi itu? Okay, macam mana kita nak tangani situasi ni? Okay, sepak dia orang. Janganlah jawab macam tu, okay? Ha. Hubungi ahli keluarga. Okay, menemani atau menghantar orang tua ke tempat yang selamat. Bantu, okay? Menenangkan. Meminta bantuan, melaporkan kepada pihak berkuasa ataupun polis pun boleh. Okey? Menasihati anak muda tu, menghentikan, menegur, menegah perbuatan biadab kumpulan anak muda tu. Okey? Itu cara kita jawab. Tapi tulislah dulu pada pendapat saya, okey? Itu adalah cara kita menjawab soalan yang macam ni. Macam kebat. Okay. So, itu untuk bahagian B. Dan bahagian lain saya dah sentuh rasanya. Okay. So, ada yang lain tak? Okay. Sorry, dari tadi ke angkat tangan. Okay. So, yang lain ada soalan. Ni untuk bahagian B, saya terlepas tadi, so saya explain lah. Dia mesti, kalau bahagian B ni, ya, yeah. Waalaikumsalam. Okay, kalau bahagian ni, kalau boleh jangan lupa subjek di hadapan setiap isi ya. Katakanlah kalau ditanya tindakan anda tu, pastikan setiap isi tu ada saya di depan. Saya perlu buat apa. Kalau tidak ada subjek, mungkin isi tersebut tidak akan diterima lah. Okay. Maksudnya kalau dia tanya apa macam tindakan kerajaan perlu buat, kalau kerajaan, kerajaan. Macam tu. Kerajaan perlu melaksanakan apa-apa. Jadi subjek tu jangan tinggal. Kalau ditanya tindakan anda, pastikan saya akan buat apa-apa. Setiap isi tu perlu ada saya lah. Kalau kerajaan, kerajaan lah yang perlu ada di hadapan setiap isi. Sebab kadang-kadang itulah yang kita semua tak nampak dan tertinggal. Menyebabkan isi tersebut ditolak lah ataupun dipotong markah. Ah, okay. Okay. Terima kasih. Okay. Amin. So ingat kalau dia minta apa kita punya tanggungjawab, tulis. Saya sepatutnya, contohlah. Okay. Ataupun kalau dia minta kerajaan, kerajaan sepatutnya mengadakan kempen, contohnya. Okay. Kena ada subjek. Siapa yang buat? Okay. Kalau tak, kita kena potong markah. Okay. Untuk bahagian yang ni. Okay. Lagi ada siapa yang nak raise hand bagi pendapat ataupun ada soalan sebelum kita akhiri kita punya
study session ni, okay? Okay, rasanya macam dah tak ada soalan. Nurin Edi ni ada nak tambah apa-apa? Manalah tahu kan? Ada. Terima kasih sebab sudi luangkan masa aja. Terima kasih juga sebab join. Okay, semua. Okay. So yang lain ni ada soalan ke tengah tidur ni? Tidur ni semua ni. Okay. So terima kasih semua sebab join dan terima kasih yang memberikan pandangan dan pendapat sebentar tadi dan harapnya kita ingatlah. Okay, kita dapat jawab DM ni dengan lebih tenang, dengan nanti dapat A+, okay, untuk BM ni. Okay, sebab yang ni yang membawa kertas satu, kertas dua ni akan membawa markah yang sangat banyak. Okay, untuk kita punya exam. 66.66666%. Okay, dalam exam ni. Okay, SPM ni. Okay, so make sure kita score elok-elok dekat dalam BM kertas satu, kertas dua ni. Dan nanti kita, lagi pun kita akan ada masa. Okay, untuk study yang saya kata mana tadi? Ni dia. Ada masa yang banyak ni, guna masa tu. Ingat, guna masa tu dengan cermat, okay. Okay. So yang lain betul ni, dah tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, okay, ada soalan. Okay. Nur Faikah. Fatihah Zaid pun boleh. Siapa-siapa nak tanya soalan dulu? Okay. Ada ke tak ada sebenarnya ni? Okay. So, okay, kita akhiri dekat sini saja. Okay. So, good luck semua untuk BM nanti. And then maybe nanti next time saya akan buat live BI ke. Okay. Kita study. Okay. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Terima kasih.